Berburu hakanen, lebokan, jablokan, letakan, lodokan di sungai wa entur. Halo guys, balik lagi sama AA Jimin Bitis. Kali ini AA Jimin Bitis bersama Opa Iknan, si Ambon dan si Irham sedang menuju ke sungai punya Uwa, tentunya yang ada di Jareget guys, cabang ke 5472. Juga kebetulan sekali si Lord Jalil, si Dewa Blut Buluan lagi ngehurap guys, jadi kita mau pauk aja hasil tangkapannya. Dan bisa kalian dele juga di sini tuh ada kebon bonteng kirispi punya Uwa. Wah, tapi hanjakalnya bontengnya masih baby pes letikannya guys, jadi moal di ala karunya wa enturna. Akhirnya kita pun sampai di pinggir sungai Cijolangnya guys, tapi naon anu dirasa jelmana eueuh tapi kantong nama araya. Hanjakalna eta kantongna teh eusina rarabiga nungkul guys, lamun eusina emas waek dicokot ku urang. Tapi tepat dilila datang juga boy band ngahurapnya guys, dan bisa kalian dele itu aya sabara urang eta lobaan kitu kuat ka kompak pisan. Dan ini dia si pamatuk Lord Jalil, Dewa Blut Buluan, dia lagi anclub. Tapi naon anu dirasa guys, eta si Jalil kalah tikerlep kitu, udah sugan urang leungit eta teh jiga nama digulung samak geningan mun teu kabetot ku cai ka jero, tapi eta muncul deui, aduh aing geus reuwas. Tah deuleu geus si horeng si Lord Jalil eta langsung setrik, aduh langsung setrek meunang ngait kana heurapna. Selain ngeurap dia juga pintar ngobeng geus, oh sagala bisa si Jalil mah. Kemudian ieu ari si Ambon mah dia kalah ngasaan buah anggur Afrika yang kecil yang mini yang leutik, tapi rasanya kesenyo cenah mah teu ngeunah geus, tapi naon anu dirasa eta da dipesek deui, dihakan deui geus puguh teu ngeunah, hayu we dihakan ari si Ambon. Sementara si Lord Jalil, si Dewa Blut Buluan masih dengan hurapnya guys, kita lihat skillnya di belowerin, aduh kok kalus gitu guys, langsung anclub dan langsung diobeng eta teh guys. Kemudian Ario Paiknan mah dia lagi memirun sene, dan ini lagi ngisikan dulu beas guys, jadi kita itu mau papacok liwat lolodok leletak jajablok lah di sini, dan dengannya itu nanti lauk si Jalil kita penta aja. Beasnya pun sudah selesai dimandian guys, sekarang kita tagogin aja, baru kemudian kita cayan guys, setelah itu tinggal diturubin aja dan kita tunggu sangunya asap. Dan untuk bumbunya Opa Iknan ini pakai bawang merah, bawang putih, cengek dan juga cikur. Tapi naon anu dirasa cenah cek Opa Iknan teh jeung make buah anggur Afrika anu tadi guys, cenah mah jigana ngeunah euy. Langsung saja ini dialain dulu guys sama Opa Iknan, dan kemudian dicampurin, kemudian tidak lupa dikumbah dulu, disetim dulu, setelah itu uyahan, baru kemudian di blender kokod. Ujung di poho aya nu kaliwat guys, jadi candi tambahan ketumbar. Setelah itu kita blender kokod lagi, dan bisa kalian dele ieu jiga ketan hideung guys. Tah dele guys, jadi ieu si Ambon mah tas operasi ti sawah kebon wa tur, dan dia dapat kicipir kirispi, kemudian terong kirispi dan juga sampe kirispi. Sementara Lord Jalil ya geus angges cenah ngeureupna geus tiris geus teu kuat. Langsung saja sekarang kita sepil, kita burusutin ikan dari kempisnya guys, dan bisa kalian dele itu ternyata hasilnya lumayan banyak. Aduh udah gitu ada yang rada gede euy, nilem tanaon eta teh, wah mantapnya. Setelah itu tinggal dimandian aja guys, dan jangan lupa itu pecus lauknya yang gedenya itu dipiceunan guys, soalnya sok pahit euy ari nu leutikna mah teu nanaon lah, eda sok tarakarasa ieu. Ujung deui untuk ejo liwetnya ternyata pas diilikan ini sudah asak banget. Sekarang tinggal dijahit aja guys, kita erihin dulu di atas daun, kita simpan dulu dan kita masak ikannya. Jadi ari si Ambon mah dia mau masak kicipir kirispinya cenah guys, dan ini lagi ngegrus dulu bumbunya, bawang merah dan juga cengek aja cenah mah. Dan bisa kalian dele itu naon anu dirasa kicipirnya teh dicampur aja yang terong, ah aing geus juga bolo kotok. Sementara ari nu urang mah yeuk, waduh mantap pisan ieu mah lauk cijolang guys, entong poho diuyahan dulu, kemudian digulah galo, setelah itu tinggal panaskan minyak, dan kemudian tinggal digorengin aja si lauknya guys. Pokoknya mah ini goreng lauk si jolang sudah pasti mantap sekali guys. Udah gitu aromanya nyonyosnya bonyonyo sekali, ya mah mantap sekali, menggoda sekali, pokoknya mah bikin beteng kekerbekan. Tapi naon anu dirasa ya kita buritin guys, magriben jika nama si Ambon pun ya usah kasakna kuat karurusuhan guys, bisa kalian dele itu dari oseng kicipirnya itu, aduh siga atakene tete dipaksakan lah disebut asak. Sementara untuk lauknya juga ini sudah kirispi banget, sudah matang banget guys. Sekarang tinggal kita jahitin, kita erihin dulu, baru kemudian kita goreng lagi yang kedua guys, soalnya ya lauknya loba pisan jadi teh cukup usah kali, aduh jabar rusuh ya teh. Apes tah dulu guys, jadi ieu goreng lauk cijolang kirispi, tidak lupa kita jablog. Ngeunahnya, aduh ieu ngeunah pisan can dibumbuan ge, apalagi nanti kalau sudah dibumbuan. Dan bisa kalian dulu juga ini oseng kicipir kirispi punya si Ambon sudah asak, langsung diletak, aduh ngeunahnya cenah mah ngeunah, tapi da ceuk urang manteh jiga nate eta teh kicipirna teh masih teuas eta teh euy. Tapi dari bagi si Ambon mah sagala ge ngeunah, apa aja masuk tiang listrik, meja, kursi, bantal, sagala dihakan ngeunah cenah cek si Ambon mah. Kemudian untuk goreng lauk cijolang yang kedua ini juga sudah asak, sekarang tinggal kita masak aja guys. Pertama-tama kita tumisin dulu ini bumbu yang
tadi guys, yang jika katan hideung jangan lupa ditumis-tumis, dibulak-balik, dioseng-oseng. Setelah itu kita campurkan cai, kemudian tambahkan juga gula uyah Mas Eko jeung pecin guys, menang sakintal boh saton mah ami boloho guys. Baru kemudian dikucak-kucak, diudak-aduk lagi. Setelah itu tinggal diasupkan aja lauknya guys, kita gebrusin, campurin, babetin karena teflon. Baru kemudian diudak-aduk. Setelah itu entong poho diturubin, kita gedeplak dulu, kita turubin dulu guys. Kemudian kita open the door dan kita udak-aduk lagi guys. Dan ini biar gancang, ternyata lauknya juga sudah asah. Sekarang kita tinggal jahitin aja guys, kita plating, kita taruh di atas kejonya. Ujung di tenon anu dirasa orang poho di hinte, ini dia hasilnya. Langsung kayak bismillahirrahmanirrahim, langsung saya dipacok. Sedapnya. Sementara ya pamatuk si Ambon mah kuat kan ngegarugutan gitu karena lauk geges. Nau-nau duit rasa ya gembul-gembul teing, padahal mages madang jeng kicipir kirispi ayana ilu madang dei. Bisa kalian dulu juga, ini Lord Jalil dewa belut buluan. Eta ngahakana saetik ges, jadi ngan beki ngalakna unggul, tapi ngahakana mati bekian eta tesi Jalil te. Dan orang oge sekuat lapar orang comot-comotin. Langsung kita jablog. Pedo elomnya. Jadi inti nama untuk rasanya ngeunah banget guys. Urang poho deui nerangkeuna kos kumaha, pokona mah ngeunah lah. Jangan lupa kalian like, comment, follow sahare. Bye. Nah, wonteng yang masih baby face kayak gini. Ini udah agak ini. Anak-anak tuh. Anjir. Heueuh cenanya leek ngajaran Ambon. Heda eta ge leutik. Anjay euy. Ih aing tuluy we. Eueuh leungit. Ah eta ka sedot ku samak, eta mah ku samak. Hay samak meulit jigana teh. Eueuh. Si Jalil. Aya eta sugan aing eueuh. Aya ge salamet. Ayaan. Anjir. Setrik. Aih, geus teh kataan si Lord Jalil. Buah company. Ya, Bon. Akan enggak? Langsung saya dipacok. Pacok, Bon. Asyum. Kesed. Kesednya. Tuh, guys. Sangat-sangat. Sangat-sangat saya wedihakan nih kesud. Aduh. Bercampur dengan waduk-waduk yang berkeliaran guys, anjir. Siga naon aingnya. Siga selai naon, blueberry. Menang naon Bon? Aji, euy, menang sayuran jeung tanaman liar, guys. Sambo. Ajing. Kicipir. Kicipir crispy jeung naon tuh eta siga. Ais. Jadinya hadewa ya. Ini numbogana, guys. Skill mahokna, Ade. Anjir, loba. Woi. Aji galede. sangat mantap ieu si Jalil euy. Aduh lolodok pokona ieu. Aih, utuk-utukan geuna tuh. Anjir, ieu. Hasil dari alam ieu mah asli ieu. Wah, ala Lord Jalil. Ngasakan anu Bon? Kicipir crispy. Kicipir dicikenkeun. Aduh, habisa kitu crispy euy. Kicipir dicikenkeun geus teu nyaho ta. Ya kicipir ek dicikenkeun ame kriuk. Mun jeung terong. Oh. Kita kasih garam dulu. Wah, ini. Aduh, karera bio. Nah guys, jadi ini lauk cijolang hasil Lord Jalil. Kita cobaan, kita lodok. Bismillahirrahmanirrahim, langsung jadi pacok. Pedo elomnya. Nasi guys. Ayak endogan.
jeung hulunya. Hangat delicioso. Siap. Anjing bebeong ge bae wae. Coba ngeunah bebeong teh. Beh, kita cobain dulu sayurna, guys. Ini panas. Digulah di galoh. Nih, ikan pantainya. Cocok-cocok. Sangat luar biasa pokoknya. Kurang ulah euy. Apa? Kalah juga bumbu kecap aing ah. Padahal lain heuh. Yang badal. Ing dicampuran kicipir crispy. Cenah pokoknya. Asa naon teh aing. Coba kusaan aing. Enak geus, enak kok. Mana? Aing geuna teh ya. Naonna? Guru ieu aya nogan. Suruput jet pam. Ai, oi, pamat. Kena. Panas. Di luar jali euy. Ya udah milihan lauk lah kabur si Jali wah. Aih, pacok dia grogi gitu nih. Aih, dognya guru. Ndi guru. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja lodok. Benarnya. Kasabak yo. Hasil tangkapan si Lord Jalil, guys.